Hai, assalamualaikum. Saya Anas Rizwan. Saya Nini Nisrin. Okey, untuk kali ini kami nak share kami punya trip Thailand dengan percuma. Naik flight Malindo Air daripada Kuala Lumpur ke Phuket Airport. Hai, kami dah sampai Phuket. Malam ni kita ada dinner. Sekarang kita nak pergi hotel dulu. Bye. Berada di hotel dekat Phuket, nama apa, Patong Beach. Area situ belakang ni memang pantai, jalan kaki je sampai pantai. Nama hotel tu Duang Ji Hotels and Spa. Resort and Spa. Okay, hotel tu 5 star. Dan kalau kita tengok dia punya rate dalam RM500 lah satu malam. So kita duduk kat sana 3 malam dalam berapa? RM1,500 dah kan untuk hotel sahaja. Dan hotel tu memang sangat-sangat cantik. Location dia memang menarik. Tepi jalan je. Lepas tu dia punya kawasan dalam tu memang lawa lah. Cantik sangat sebab resort kan. Okay. Lepas tu dia kita bukan duduk hotel saja, ada breakfast. Pagi tu kita breakfast dulu. Dan breakfast tu memang banyak makanan-makanan tradisional daripada Thailand lah. Makanan pula makanan kami bila sampai ke Phuket tu, di satu tempat dia nama dia Tungka Restaurant. Dia atas bukit lah. Bukit tu kita boleh nampak pemandangan Phuket secara luas. So bas tak boleh naik atas, bas parking kat bawah. Kemudian ada van yang ambil kami untuk naik ke bukit tu. Sebab bukit tu kecil kan, kenderaan kecil je yang boleh naik atas. Sampai di Tungka Restaurant, saya rasa itulah makanan yang paling best lah di Phuket tu kan. Kita boleh cari Tungka Restaurant. Dia ada apa? Rumpai. Rumpai, laut. Ayam balut apa? Ayam balut pandan. Kurang macam tu lah, ayam balut pandan. Sup, tom yum dia sedap. Tom yum dia sedap. Lepas tu sup ketam. Dengan makan dengan mie kan. Kami tu itu yang paling special lah di Phuket tu. Nama dia macam laksa Sarawak lebih kurang. Tapi lain lah rasa. Lain rasa Phuket ni. Tu asap. Hari kedua makan malam di Siam Ni Ramit. Siam Ni Ramit Restaurant. Itu makan di dewan yang besar. Sembahan di Siam Ni Ramit tu. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kami makan di Kang Eng. Itu ada dinner lah. Dinner, checklist punya dinner. So, ada majlis. Tak payah-payah lah. Kita just join je. And aktiviti pertama, kita pergi ke Dolphin. Dolphin ni persembahan daripada Dolphin tu lah. Ada 4 ekor. Tiket tu, kalau kita tengok dia punya rate dalam 100 lebih, RM125 untuk satu orang. So kita masuk kat situ tengok dalam sejam persembahan. Dalam sejam persembahan. So habis daripada Dolphin, kita dibawa ke tempat hutan. Daripada tempat kita nak pergi tu, kita dah naik bus, parking bus, naik van. Itu lepas tu naik atas. Sampai atas tu baru kita akan jumpa tempat tu. Tempat tu dia perkampungan lah kat dalam. Dia ada juga tempat gajah, nak ride gajah lah. So bila kita ride ATV tu, jumpalah gajah-gajah ni kan. Dan ATV tu bila kita tengok, dia punya rate dia dalam seorang tu RM250 sebab satu jam. Dia punya perjalanan dalam tu memang lama lah, satu jam. Menarik aktiviti yang Syekli sediakan ni. Last kali kita dibawa ke tempat teater, tengok teater Siam. Memang menarik lah teater. Kos teater tu dalam seorang tu RM150 seorang. Tapi kali ni Syekli bawa semualah peserta untuk pergi. And free lah. Best ke kat teater? Best. Sebab dia cerita, dia macam rasa wah lah. Sebab dia punya pementasan tu terlalu banyak, terlalu banyak penglibatan. Macam ish, banyaknya kan macam tu. Orang ada, haiwan ada. Siap ada ayam, kambing. Ayam, kambing tu. Lembu pun ada. Air, macam mana ada sungai depan tu. Ada sky, ikan, ada perahu. Memang sangat-sangat wow lah. Semua nampak macam
Ih, macam mana dia orang buat pentas yang macam tu tiba-tiba jadi macam sebuah kampung yang betul-betul. So trip kami ni trip yang VIP lah. Sebab apa VIP? Sebab kami kami letak beg tu di KRIA. Kami tak tahu dah, tak tahu beg ada dalam bilik. Ha, memang layan VIP lah. Kemudian dia naik bas, penuhkan satu bas jalan. So taklah kata kelam kabut apa tak. Perjalanan yang sangat-sangat semua. Kami sebenarnya memang biasa dah pergi travel sendiri kan. Bila travel sendiri kita nak kena cari pengangkutan yang paling murah lah kan. Paling murah, paling macam berjimat lah kan. Tapi yang kali ni tak nak kata murah, tak murah lah sebab pengangkutan tu memang terus-terus depan kita. Tak payah nak panggil, tak payah telefon kan. So pengangkutan yang ada, bas, ada tuk-tuk, ada van. So pengangkutan tu yang disediakan untuk kita terus memang sepenuhnya untuk Shackley punya. So senang bila nak naik, bila dah habis shopping je dah ada bas naik je. Lepas tu nak pergi naik tempat makan yang kat atas bukit tu pun dia dah sediakan van yang memang untuk naik ramai-ramai tu. Sebab bas tak boleh naik atas. Kalau kita mestilah penat kan nak pergi cari bas lagi, nak pergi cari van lagi, nak call tu lagi, nak kena bayar lagi kan. Kali ni naik je. Lepas tu makan, tu balik. Tidur. Kan? Kami dapat allow makan sebanyak lebih kurang untuk 2 orang RM380 lah. Lebih kurang RM200 seorang. So allow makan. Shopping. Okay, shopping kan Shackley bagi allow kan. So allow biasanya tak habis lah untuk makan sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita malas je nak makan. Prefer shopping lagi banding makan kan. Sebab malam tu nak makan lagi. So macam penuh sangat. So duit allow tu kita gunakan untuk shopping. Jadi kami hari tu pergi menggunakan duit allow tu je. Dah lah trip dah percuma semua. Duit allow tu pun guna untuk shopping. So balik tu tak adalah duit habis kan. Tak adalah duit habis. Jadi tu trip yang kami ni trip yang percuma kan. Yes. Just daripada flight sampai lah hotel, ABT, makan semua. Semua percuma. Semua percuma. Dapat duit lah. Elang tu kami gunakan untuk beli cendera mata untuk kawan-kawan adik-adik lah. Kan? Yang ni paling tak ada lah kalau dalam travel lain. Sebab mana ada kita dapat hadiah daripada travel mana-mana kan. Shackley punya trip. Okay. Kita diberi hadiah yang kalau saya nilaikan balik semuanya dalam RM500 seorang. Dapat hadiah. So kami pergi 2 orang, so dapat RM1,000 hadiah sahaja. So apa yang kita pernah yang kita dah dapat pertama sebelum pergilah dapat baju. Sebelum pergi kita dah dapat baju dengan bag. Okay. Seorang satu bag ni dalam berapa ringgit? Bag ni RM50 juga. Tak jual ni, memang eksklusif. So, dah bag. Lepas tu kita dapat juga ni SPF 50 ni. Use skincare SPF 50 ni pun dapat seorang satu. So, dah dapat. Yang ni harga dia dah 200 lebih satu kan. So, kalau dua dah dekat 500. Kemudian vitamin dapat juga vitamin C. Juga. Vitamin C ni pun 50 lebih satu. So, dapat dia dah 100 lebih kan. Tak habis lagi. Dia makan. Kemudian kita juga dapat dekat sana dapat pula bag. Bag Narayan ni memang bag yang eksklusif lah kalau pergi Thailand kan. Thailand brand. Dia harga dia kalau kita tengok kat kedai dalam 100 lebih. Satu. So kita dapat dua lah sebab bagi dua orang kan. Kemudian kita dapat juga cendera mata daripada Shackley. Yang ni dia bagi dua. Tapi saya dah bagi saudara saya satu. Yang ni memang barang-barang daripada sana lah. Hadiah lah. Bag juga, tapi bag ni senang lah kan. Kita buka tutup-tutup je. Okay. So yang ni kemudian kita dapat juga scarf. Scarf ni sebenarnya untuk main ATV tu, ATV ride tu kan, nak tutup muka macam tu kan. So yang ni dapat dua. Memang ni kayak motor suka ni. Lepas motor tu dapat makan. Juga makanan sebenarnya. Dapat makanan dapat makanan apa ni tradisional daripada Thailand. Pisang semua, tapi dah makan dah lah. Takkan nak bawa sini dah kan. So itulah keseronokan dan eksklusifnya trip bersama Shackley ni. Selain daripada balik tak habis duit, dapat pula hadiah. Hadiah ni kalau jual banyak juga dapat duit. Okay. So you all nak tahu macam mana nak dapat trip ni, macam mana nak kejar untuk trip ni,
PM kami. InsyaAllah kami akan cerita. Ataupun mungkin satu hari nanti kami akan buat video macam mana nak dapat step by step. InsyaAllah. Okay, sebab kami pergi sana bukan dua orang je. Kita bawa juga kita punya agent, leader kita. Join sama-sama dan memang... Kak Noria ikut. Kak Noria, dia leader daripada Perlis. Memang nanti kalau ada masa saya minta dia buat live, buat video juga untuk dia share apa perasaan dia pergi program, pergi trip Shackley ni kan. So tu saja daripada kami. Siapa yang nak join boleh contact untuk dapat trip yang macam ni kan. Selain pada trip sebenarnya ada banyak lagi yang lain. Kita akan buat sikit-sikit video. Okay. Bye. Sedap. Sini. Dah. 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 Dah.